rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, I'ma put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one. Lemparan jarak jauh Pratama Arhan jadi pusat perhatian media asal Argentina. Lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan jadi sorotan khusus wartawan Argentina. Pemain belakang yang membela Tokyo Verdy tersebut boleh saja hanya tampil sebagai pemain pengganti di laga Timnas Indonesia versus Argentina pada Senin 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski begitu, Pratama Arhan jadi salah satu perbincangan media internasional. Pratama Arhan sebenarnya baru masuk pada awal babak kedua menggantikan Shayne Petinama. Penampilan Arhan langsung menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air. Dimensi serangan Timnas Indonesia jadi lebih hidup usai kehadirannya di sisi kiri. Apalagi Arhan langsung menunjukkan jurus terbaiknya selama ini, yaitu lemparan ke dalam jarak jauh. Senjata tersebut yang membawanya jadi salah satu pemain andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia sampai dengan hari ini. Setidaknya Pratama Arhan punya 5 kesempatan melakukan lemparan ke dalam jarak jauh. Pada kesempatan pertama, lemparannya mengarah tepat menuju kepala Elkan Baget. Elkan Baget sukses menanduk bola tersebut, tetapi kiper Argentina Emiliano Martinez sukses mementahkan peluang terbaik Timnas Indonesia itu. Pada kesempatan kedua, lemparannya berbuah kemelut yang akhirnya jatuh ke kaki Rizky Ridho. Sayang, bek asal Persija tersebut gagal mengarahkan bola ke gawang Argentina. Pada 3 lemparan berikutnya, Pratama Arhan kerap membuat para pemain bertahan Argentina siaga penuh sepanjang babak kedua. Akan tetapi tidak ada gol yang tercipta untuk Timnas Indonesia dari situasi tersebut. Meski begitu, lemparannya tetap mendapatkan sorotan media Argentina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Daniel Avellaneda di akun Twitter pribadinya pada Senin 19 Juni 2023. Menurutnya, Pratama Arhan jadi salah satu yang ditakuti oleh para media di Argentina karena lemparan mematikan tersebut. Pratama Arhan adalah spesialis pengambil lemparan ke dalam jarak jauh, ujar Daniel Avellaneda. Berdasarkan pengamatan di pertandingan tersebut, sesuatu yang dikhawatirkan oleh mereka adalah lemparan ke dalamnya yang sangat mematikan berdasarkan penuturan media massa Indonesia. Lanjutnya, dia sangat terkejut ketika membaca fakta unik dari Pratama Arhan.